Nah, ini menarik tadi Coach Neil sempat sebut ada Rans, ada Atta Pati AH, apa lupa saya namanya, AHFC ya, Pati FC gitu. Nah, ini kan dengan masuknya artis-artis, influencer-influencer masuk ke industri Liga 2 nih. Saya yakin si pamor Liga 2 bakal naik di tahun ini nih, Coach. Nah, Coach melihatnya gimana nih? Apakah Liga 2 akan seperti apa gitu loh? Apakah lebih banyak nanti jadi entertain ya karena banyak orang-orang seperti ini di dalamnya gitu? Kalau saya melihat begini, Bang. Ini suatu hal yang positif. Dengan masuknya Raffi Ahmad, dengan masuknya Atta Halilintar, dengan masuknya apa namanya, orang-orang yang Dewa United juga. Karena sepak bola ini memang butuh orang-orang muda yang kayak mereka. Sehingga apa yang dibutuhkan di sepak bola itu mereka bisa merealisasikannya. Itu yang penting. Dan juga karena mereka ini artis-artis, sehingga atmosfer level Liga 2 ini menjadi lebih bagus. Para sponsor lebih mau datang untuk masuk ke dalam bisnis sepak bola Indonesia. Yang penting semuanya lancar, pemain sejahtera, pelatih sejahtera, manajemen sejahtera, dan penonton bahagia, ya nggak apa-apa. Kalau ada 2-3 orang kayak Raffi Ahmad lagi, kenapa tidak? Nah gitu. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.